Hey, kembali lagi sama gue Alvin. Cukup banyak yang nanya di kolom komentar yang ada di YouTube ataupun di grup Facebook. Pertanyaannya kayak gini, Bang, kalau graphic card Nvidia ini sama graphic card AMD ini bagusan mana ya? Nah, daripada gue jawabin satu-satu, kali ini gue bakal ngasih tau lu gimana sih caranya kita membandingkan antar graphic card untuk PC. Oke, biasanya website yang gue jadiin acuan untuk membandingkan antar graphic card yaitu tomsoftware.com. Bisa lo lihat di artikel Desktop GPU Performance Hierarchy Table dari tomsoftware.com memberikan rekomendasi dan membagi graphic card dalam beberapa tingkatan. Yang paling atas performanya yang paling bagus dan makin ke bawah performanya makin rendah. Nah, sekarang contoh kita ambil pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan yaitu antara Nvidia GTX 1060 dengan AMD Radeon RX 480. Nah, bisa lo lihat di sini bahwa Nvidia GTX 1060 berada di tingkat 5, sedangkan AMD RX 480 berada di tingkat 6. Jadi, kesimpulannya Nvidia GTX 1060 itu lebih bagus dari AMD RX 480. Nah, kalau kalian membandingkan Nvidia GTX 1060 dengan AMD R9 Fury atau Fury Nano, maka jawabannya mereka mempunyai performa yang nggak beda jauh. Atau ya bisa kita bilang mereka berada di kelas yang sama. Nah, mungkin beberapa dari lu kurang setuju kalau graphic card ini dijadikan beberapa tingkatan. Nggak masalah. Nah, kalau lu pinginnya graphic card itu diurutkan sesuai dengan hasil benchmarknya, nah kalian bisa lihat hasil benchmark dari Passmark G3DMark. Nah, dari hasil Passmark G3DMark, graphic card diurutkan sesuai scores benchmark dari software benchmark G3DMark. Kalau kita bandingkan lagi, Nvidia GTX 1060 dibandingkan dengan AMD Radeon RX 480, maka Nvidia GTX 1060 mendapatkan skor 9180. Sedangkan untuk AMD Radeon RX 480 mendapatkan skor 7590. Jadi kalau kita membandingkan dari hasil benchmarknya, Nvidia GTX 1060 lebih unggul dibandingkan AMD Radeon RX 480. Nah, oke. Itu tadi beberapa website yang bisa lu jadiin acuan untuk membandingkan performa antar graphic card. Tapi kadang ada beberapa game yang memang dioptimalkan khusus untuk graphic card tertentu. Contohnya kalau kita main game Doom dengan API Vulkan, maka akan memaksimalkan performa graphic card AMD. Jadi, kalau tadi dari hasil benchmarknya, AMD Radeon RX 480 itu selalu di bawah Nvidia GeForce GTX 1060, tapi di situasi tertentu, RX 480 itu bisa lebih unggul jauh dibandingkan dengan performa GTX 1060. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Semoga lu bisa membandingkan graphic card sendiri. Dan kalau nanti masih ada yang nanya, Bang, kalau graphic card yang ini sama graphic card yang ini bagus yang mana? Ya paling gue jawab dengan memberikan link video ini. Oke, seperti biasa, like jika kalian suka video ini, share jika kalian rasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe untuk video-video selanjutnya.